Sementara itu, pelumba PDRN Muhammad Fauzan Ahmad Lufi berpuas hati untuk sekali lagi menaiki podium. Alhamdulillah, baki 40 km dapat mengejar untuk grup, dan di setelah masuk dalam grup tu memang saya memasang impian lah untuk mencuba untuk peringkat hari ini. Alhamdulillah saya ada kepakaran untuk ujian masa, so saya gunakan sebaik-baiknya di kilometer last 5 km terakhir lah, saya gunakan kepakaran itu dan alhamdulillah lah sampai ke garisan penamat. Esok, Fauzan bersama rakan sepasukan Nik Muhammad Azan Zulkifli bertekad untuk menawan puncak Gunung Jerai walau menyedari ramai pakar bukit bersaing hebat untuk menawan puncak yang pertama kali dimasukkan kalender Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI. Sementara, pelumba Sapura dari Colombia, Victor Nino Corrido berazam untuk muncul juara peringkat keempat kulim ke puncak Gunung Jerai kategori horse keberketinggian 1,217 meter. Pakar Raja Bukit dengan gelaran La Cirahara itu pernah mendapat tempat kedua pada saingan Lead Tour di Langkawi 2012 peringkat ke-6 ke Genting Highland ketika bersama pasukan Azad University. Many riders favorite, no? In this race, no, I don't know who can win because it's a one race, no half favorites. I don't know the race, I don't know the team. It's a new team for me. I don't know. I will try to do the best. Esok, 18 pasukan bakal bersaing untuk merebut jersi Polkadot Raja Bukit menawan puncak Gunung Jerai Kedah. Perlumbaan akan bermula dari Majlis Daerah dan Tanah Kulin pukul 9 pagi.